Siapa di sana? Kenapa emosiku tidak terkendali? Ada apa denganku? Kanda. Kanda Prabu. Kanda Prabu! Rai. Rai, ada apa? Yunda. Tadi aku melihat Kanda Prabu. Dia datang ke sini. Dia memberikan isyarat padaku. Rai, aku yakin Kakanda Prabu ada untuk membuatmu lebih tenang. Jika kalian bersamaku, aku khawatir Gusti Ratu Kentring Manik mengira bahwa kalian bersekongkol denganku. Yunda, Yunda, kepalaku. Yunda, sebaiknya Yunda tenangkan diri dulu. Aku tahu Yunda sangat marah. Siapa yang tidak marah jika mendapatkan perlakuan kasar seperti itu? Sebaiknya Yunda pulang sundang larang. Nanti saja, tunggu Ratna Wulan kembali. Kau, aku tahu. Yunda mengutus Ratna Wulan untuk bertemu Banyak Catra semalam, kan? Ini adalah makam bundaku. Bundaku bernama Nasiti Dewi. Maafkan aku. Aku memang anak yang tidak berguna. Aku belum bisa membalaskan dendam kematianmu, Bunda. Tenang saja, Raka. Kau tidak usah pesimis seperti itu. Aku yakin sekali kita bisa mewujudkan mimpi ibundamu. Jadi, hanya kalian berdua yang akan membalas dendam, ya? Aku tidak diajak. Bukan itu masalahnya sekarang. Kenapa ada pijakan kaki di sini? Yang melewati makam ibundaku. Sebaiknya kau beri tanda agar tidak terulang. Jangan. Jangan lakukan itu. Kalau para penduduk tahu ini makam ibumu, mereka akan membongkarnya. Yudhakara. Yudhakara. Siapa mereka? Paman, apakah kita tidak salah jalan? Jalannya sudah benar, Gusti Prabu. Setelah melewati lembah itu, kita akan ketemu sama sungai, dan di depan, kita akan ketemu dua gugus bukit lagi. Kita akan sampai di tujuan, Gusti Prabu. Semakin cepat kita melangkah, semakin cepat kita akan sampai.
mencurigakan sekali. Kita lihat dulu apa yang akan dilakukan Raja Bodoh itu. Sesa. Yudhakara, jangan gegabah. Kita lihat apa yang akan dilakukannya. Beruntung kau, Surawisesa. Nenekku sudah menahan diriku. Kalau tidak, kau akan mati di tanganku. Siapa di sana? Rai Ratna Wulan. Raka Banyak Catra, aku merindukanmu. Sudah hampir setengah tahun kita tidak bertemu. Apa yang membuatmu datang kemari? Bagaimana kalau kau fokus saja untuk mendekatkan dan berhubungan dengan adipati-adipati lain? Dan biarkan adikmu untuk mengikuti pertandingan itu. Adik kesayanganku, Rai Catra. Raka, bicarakan saja langsung kepada Ibunda di Pajajaran. Bagaimana keadaan Ibunda dan Raka Gagak Ngampar? Mereka semua dalam keadaan baik, Raka. Syukurlah. Silakan Gusti Ratu. Ya ampun. Bunda ingin kau menemui Raden Sradipa di Karangpawitan dan ajaklah dia menjadi sekutu untuk melawan Gusti Ratu Kenting Mani dan Nanda Prabu Surawisesa di Pajajaran. Maaf, Bunda. Ini namanya pemberontakan. Aku tahu. Aku tahu kecintaanmu terhadap negeri ini, negeri Pajajaran. Tapi, apakah kau mau melihat negeri ini hancur? Seandainya Bunda menyuruhku berperang di bawah kebanji kebajikan, aku tidak akan sungkan untuk maju paling depan. Tapi jika darahku harus tumpah karena berperang melawan Pajajaran, aku tidak akan bisa, Bunda. Putriku Ratna Wulan, rasanya tidak ada yang bisa kita harapkan lagi di sini. Ayo kita pergi. Bunda! Bunda, di gunung.
Bunda, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Bunda bisa tiba-tiba terjatuh seperti ini? Bunda belum sembuh benar, Raka. Saat Raka datang, Bunda baru saja melalui masa pemulihan. Bunda sakit apa, Rai? Bunda terkena panahan Gusti Prabu Surawisesa. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Waktu itu, Bunda ingin menemui Gusti Prabu Surawisesa. Tapi bukan sambutan yang Bunda dapat, Bunda malah terkena anak panahan dari Gusti Prabu Surawisesa. Paman, ayo kita periksa. Baik, Raden. Astagfirullahaladzim. Dia masih hidup. Apa yang terjadi padanya? Katanya, Mas, minuman itu beracun. Apa ini? Raka, apa yang terjadi pada Nyimas Ratnakumala? Apa Nyimas keracunan? Benar, Bunda. Sepertinya ada yang menaruh racun di minumannya. Kenapa bisa ada penyusup masuk ke Wisma? Apalagi sampai bisa menaruh racun kepada tamu. Padahal penjagaan istana sangat ketat.